kapit, sambal balado telur, ayam semur, ada lele, ada bihun goreng, ada urap, dan nasi. Hai, assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita mau cobain menu baru di restoran aku, yaitu nasi ambeng. Nah, kita coba ya. Lihat ya. Ini ada udang. Ayam penyet satu. Sini sini lagi siaran langsung. Dari sini. Sendiri nanti. Ya. Oh, minuman tempe lawan. Dia teh dia diambil sendiri nanti. Bihun goreng. Masih muda. Enggak ada suara. Satu. Tapi nanti ada di. Ya. Kita cobain ayamnya. Kita cobain telur baladonya. Yang semangat loh. Boleh 13 ringgit? 12. Wow. Tak lagi bawa mari nyok. Bawa mari. Serainya cepat. Dia mana aja? Dia mana aja? Enak. Ayam semuanya enak. Ayam semuanya enak. Tempenya kurang. Karena tempe tidak berapa. Enak. Ini pakai yang ini. Tumbuk, tidak. Ini berapa semua. Dapat makan, Pak. Sambal adonya enak. Bihunnya enak. Urapnya enak. Apalagi disuapin. Ada orang, Pak. Ada orang. Terus. Itu urapnya lain. Ini jangan dicombok. Enak. Berapa jenis jadinya? Enggak mau. Satu lagi pinggannya mana? Kalau peyek macam mana? Kena di buku. Ada di kereta. Iya. Selain peyek, pakai apa? Air suam satu ini. Jajannya pembeli. Ya, enak. Gimana orang Indonesia? Ya, enak. Indonesia. Indonesia itu. Dia ada hotel bintang 5
Mana laku lagi? Ayam, kau lagi kan? Apa sih? Kali kali. Siapa ini? Pak Kowi. 8. Makan di rumah. Makan. Enak kali saya udah nunggunya sambal yang ngetop pedesnya. Pedes, aku enggak makan sambal. Sebab cabai kecil kan? Pedas sekali. Cabai mana? Cabai ini lah, cabai mana? Cabai sana. Iya. Cabai sana, oh. Yang merah-merah itulah. Enak kan? Enak. Aku gak berani makan. Malas kutumpuk lambat kali ku blender. Kasar-kasar. Oh, lapar kamu. Segunung pun habis. Hah? Lapar dia. Nah. Karina lapar kakek tadi. Baik dia. Siung. Hei, cabainya gigit lah. Kalau buat video jangan diam-diam gini. Gitu-gitu. Tali pula yang kalian lihat tadi. Jadi guys, di sini ya sistemnya lain, enggak sama dengan di Indonesia. Jadi kalau apa-apa menu harus difoto dulu. Enak. Emplok-emplok. Enak, guys.
Rating dari 10, 9 ya. Wow. Karena bumbunya enak. Masuk di rempah-rempah. Bumbunya berasa. Ayamnya. Enggak pedes. Ayamnya juicy banget. Bagi yang sering makan di restoran saya, boleh coba menu baru ini. Ini dijamin enak banget. Hingga tetes terakhir.